Belum mandi, kita buka sayuran dulu. Pengiriman dari Ananda S ke diri. Apakah gerangan packing yang perfect, bagus, dan menggunakan duplex dua-duanya? Ini saya sebetulnya butuh duplexnya ya buat Shopee. Hahaha. Kehabisan duplex, men. Sayuran asli nih. Dapat lelang kalau nggak salah. Mudah-mudahan dapat bonusnya 100 lembar. Udah gitu aja. Boleh pak milu kayak itu. Pep bagus ya. Jadi kalau dipasangkan bagus ada ekep juga. Bimal ge pan masangkeun nana sokena urang mah. Hayu atuh teh nyokeun. Pada saat ini tanggal berapa teh? 16 mah. Tinggal 14. Tinggal 15. Mama tanggal berapa sih? Di 11 cina. Pada saat ini tanggal 15 bulan 1 tahun 2021, harga yang saya jual untuk ukuran PF jelek 5 ribuan, ya 5 ribuan ya seperti ini. Kalau untuk ukuran XF seperti ini 7 ribuan lah. Kalau yang urut-urut itu 100 ribu. Ini namanya 100 burung gaura 1984. Kita buka lagi. Ini dari Bapak Tobiin. Bapak Tobis. Jakarta. Apalagi ya sayuran kah? Bapak Tobiin Jakarta. Bapak Tobiin Jakarta. Kalau nggak salah ini dikirim dulu apa entah dibayar dulu, saya nggak lupa lah. Bapak Tobiin Jakarta, kita lihat barang apakah yang dikirim. Ini adalah seller-seller good seller ya, seller-seller terbaik, dan mereka adalah amanah, penjual-penjual amanah yang tidak akan mengecewakan warganya. Orang-orang jujur yang tidak pernah makan tai kucing. Mereka orang-orang jujur yang sepanjang saya tahu benar tidak pernah makan tai kucing mereka. Oh, 500 Soekarno 1960 sama 25 Soekarno 1960 juga. Kita lihat grade-nya. Oh, kertas bagus. Kertas bagus. Cuma kotor menurut saya, ini PE plus ya, bisa ke XF-XF-an. Kita terawang. Terawang teng, terawang. Mulus. Tidak ada bolong-bolongan. Ini masih perawan ting-ting bagus. Cuma ada sedikit terlupas di bagian dada nih, di atas dada Bapak Presiden Soekarno. PE plus ya. Kalau kena XF sih enggak PE plus deh. Untuk ini, nah kalau ini bisalah P plus juga sih, gak kena XF menurut saya. Lumayan masih tebal loh. Dan masih perawan juga, tidak sobek, tidak bolong perawan ya. Gak ada yang bolong sama sekali. WM banteng. Lah ngomong gue bisa ditubruk banteng sih lah. Lagi yang ketiga dari siapa? JNE oke, jangan dilipat. Ini saya kalau pengiriman minta JNE oke karena lebih murah ya. Oh, ini untuk Om dari, oh kalau ini dari lelangan kalau nggak salah. Dari Om Tulus Basuki. Om Tulus Basuki adalah pelelang, hampir setiap hari dia lelang ya. Kalau kalian mau barang-barang murah dari dia, dan orangnya sangat amanah, good seller, jujur,
rajin menabung dan tidak pernah makan sabun. Iya, itu bagian sabun mang maneh nama. Nah, mari kita lihat. Dari Om Tulus Basuki Malang. Orang Malang beli ke dia aja. Murah-murah kok barangnya. Dan ya amanah. Alamun lajada mama alamat mama. Ulah alamat urang. Ulah alamat ieu palalangon alamat mama ulah alamat urang. Kan urang ngalin palalangon murid. Wow. Mana HP teh? Di cas. 5. Hoyong HP. 5 kera bisa beragam nu genep gram teh alin mah nu genep gram rugi eta leungit karena eta meureun cubluk teangan ge ya keur mani leungit ah eta ka dieu kan HP anu dibawa ka mana atuh nyemdak teh eta meureun keur obeh tadi ingat teh keur obeh si asup. Ikipatan Yahoo. Nah, ini gitu. Ikipatan Yahoo, ikipatan Yahoo sih. Wah, ini mantep. Mantul kondisi. Lelangan dari Om Tulus Basuki, kita lihat kondisinya ya. Ada titik boxing apa nak? Ada titik boxing, boxing kotor apa kotor apaan ini ya? Ini cuma ada titik boxing. Un satu titik boxing ini entah apa nih? Satu titik boxing ini tah. Tah, katanya tuh. Tah. Nah, entah apa kondisinya. Tidak sobek dan tidak bolong. Perfect ini. Luar biasa ini. Terima kasih Om Tulus Basuki. Ini lelangan yang saya lupa sih sebetulnya. Ini lelangan yang saya lupa. Pada saat lelang kedua saya menang, dia bilang udah gak usah ongkir lagi karena ongkirnya di pertama. Padahal ini sudah lupa banget nih. Un 5 rupiah. Entah saya juga lupa berapa juta ini lelangan karena kondisinya un ya. Dan ini sayurannya, sayuran yang saya butuhkan untuk Sofi ini. Kebetulan sayuran Sophie saya habis. Sayuran-sayuran biasalah, enggak usah diacak-acak, digebrak-gebrak, beber-beber. Batur mah tiong dileg-legan sini nganorokeun. Jadi teu bareng anorok dan rokna dileg-legan. Di maneh mah eta henteu geuning aya. Atulah ngaleg-legan anorok. 10 cutnya din 100 gawara 500 gijang 50 WR Supratman semua pin top PF ya kalau ini PF lah masih bagus 20 Ki Hajar Dewantara 10 pin top PF juga ada sobek 10 Hamengkubuwono ini 5.000 asa intan bisa sih direservis dulu dimandiin lumayan lah bagus. Satu lagi dari Om Genta Prasetya Purwakarta ini temannya Om Dani Ramdhani temannya si Rudi Wong temannya si Hamjah temannya Om Hamjah kurang tahu siapa aja seller yang sering buka jual di komentar ini Om Genta Prasetya itu dan harganya murah-murah cuma kuantitasnya banyak satu kepok kemarin saya lihat pas dia jual di komentar kebetulan kuota ATM saya lagi sekarat jadinya saya nggak ikut pura-pura nggak tahu aja kalau nggak punya duit.
Kalau nggak punya duit mending pura-pura nggak tahu daripada kita nangis pengen. Nah, saya lupa juga ini apa kiriman dari Om Genta. Ini apa? Mungkin yang saya butuhkan di Shopee. Karena di Shopee saya sudah hampir kehabisan stok. Hmm, 10K Hamengkubuwono benar. Shopee saya stoknya tinggal satu yang ini kalau nggak salah. Dan sekarang ada lagi nambah-nambah. Anggaplah nambah nyawa lah. Nah, untuk Shopee saya. Ini semua sayuran-sayuran untuk pemula ya. Untuk sekedar pengetahuan atau setengah ingin mempunyai uang kuno. Harga jual saya juga murah ya. Kisaran untuk 10.000 ini kisaran 20.000-an, gimana seperti ini pada saat ini tanggal 15. Lumayan lah. Itu punya-punyaan. 4 lembar, 5 lembar. Apakah mau di-YouTube-kan cantik bagus? Ini 20.000. 1 2 3 4 5 6 7 lembar dengan kondisi pinto VF. Sekedar punya-punyaan masih bagus lah. Untuk sekedar punya-punyaan dan ini harus dipisah dari etalase yang sudah biasa saya post karena kondisinya ya, karena kondisinya. Ini ada kenang-kenangan entah tahun berapa yang ditulisnya aku suka rupiah. Oh, sarua ingge suka karena duit mobil. Ini ada hitam-hitam kemungkinan bisa dicuci ya nanti ya kalau ada waktu. Kalau enggak main jual langsung aja. Baik saudara-saudara, apabila saudara-saudara membutuhkan uang-uang kuno, maka bisa hubungi nomor saya di deskripsi. Setiap uang kuno tahun-tahun baru atau dengan kategori yang tidak langka biasanya saya punya. Tapi untuk kategori langka saya sendiri tidak punya karena saya pemain kecil yang hanya mainan receh. Nah, selanjutnya kita unboxing lagi yang di waktu yang lain. Terima kasih sudah nonton channel kami dengan real video ya, video amatir, no edit, no apa-apa. Oh, pokoknya mah gitu we lah. Yes.